dari 24 daripada 148 negara.
negara dunia. Ini adalah di dalam kategori the most competitive di bawah World Economic Forum. Jadi kita dapat kedua di Asia, 7 dari 25 Asia Pacific dan 24 daripada 148 negara dunia. World Economic Forum juga memaklumkan bahawa kelebihan Malaysia di dalam konteks ini adalah pertama, pasaran, perkhidmatan dan barangan yang efisien dan kompetitif. Pasaran, perkhidmatan dan barangan yang efisien dan kompetitif. Yang kedua, pasaran kewangan yang kukuh. Dan yang ketiga, rangka institusi yang mesra terbaik. Tentu juga speaker, di dalam konteks pembangunan serta perkasaan ekonomi bumi putera, kita menyedar kekuatan daya saing Malaysia ini hendaklah disokong dengan penghargaan yang adil dan saksama. Dalam konteks ini, saya perlu tekankan bahawa adil bukanlah maksudnya sama rata. Adil bukanlah maksudnya sama rata, tetapi adil di sini adalah sesuatu yang kena pada tempat. Mungkin kita lebih sesuai menggunakan perkataan saksama. Saksama adalah maksudnya tidak sama. Yang kecil dapat yang kecil, yang dewasa dapat yang besar. Itu lebih kurang maksud saksama. Oleh itu, memang kena pada tempat ini. Kerajaan mengumumkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan lagi kedudukan bumi putera negara ini menerusi inisiatif pemekaran ekonomi bumi putera yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Antara inti program ini termasuklah mendaya modal insan bumi putera, memantapkan pemilikan ekuiti bumi putera dalam program, mengukuhkan pemilikan aset bukan kewangan bumi putera, memperhebatkan keusahawanan dan perniagaan bumi putera dan memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan. Kerajaan Negeri Melaka akan memastikan agenda ini tercapai secara sistematik dan berukur menerusi program-program yang sedia ada dan juga program-program inisiatif yang baru. Memperkasakan kaum bumi putera tidak bermakna Datuk Speaker meninggalkan rakan-rakan kita yang lain retorik dan polemik yang sentiasa kita dengar dan dilaung-laungkan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak dapat menghayati sebenarnya kataan seperti second class citizen dan sebagainya. Pada saya adalah merupakan satu unsur yang tidak boleh kita terima dan ia boleh mengundang kepada pemecah belah. Jika ia benar, tetapi boleh. Malaysia mungkin dikenali sebagai satu-satunya model di dunia di mana saya sebut dari second class citizen itu dilihat sebagai diukur secara tepat bagaimana boleh menguasai hampir lebih daripada 3/10 kekayaan dan ekonomi kita. Jadi jangan kita ambil ini pada masa yang sama kita lupa akan hak dan kenyataan yang sebenar di luar sana. Apa yang salah dengan gambaran ini? Yang berhormat saya sebut tentang persepsi sudah tentu sesuatu tidak keadilan sosial. Ketika keadilan sosial sedang berlaku dan perlulah dikalami secara berkesan. Tentu bila speaker, oleh itu kerajaan akan terus memainkan peranan sebagai pembina dekat paduan antara kaum menerusi pencelahan ekonomi dan juga sosial atau dalam bahasa yang mudah kita fahami iaitu social re-engineering. Dengan izin dan tugas kita, apa rasa ragu-ragu dan usaha kerana ia adalah
sudah mulai dirasa ini ada ancaman oleh beberapa pihak tertentu bagi menjejaskan keselamatan negara. Sahabat kami, kita menyaksikan kejadian dengan yang semakin serius, dan di sini saya ambil peluang untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua anggota keselamatan negara atas kesungguhan dan komitmen serta keberanian yang didulukan oleh mereka selama ini. Karya dan syabas atas tindakan. Dapat kita saksikan sendiri bahawa nikmat keamanan dan kestabilan yang telah selama ini dikecapi oleh setiap kita sebenarnya bukan datang secara tiba-tiba atau datang secara begitu sahaja. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada kebijaksanaan, kekuatan dan sikap istiqamah yang sentiasa bekerja keras tanpa mengira penat lelah untuk menghadapi ancaman musuh dari dalam dan luar negara. Baru sedikit kita kehilangan nikmat tersebut, semua pihak telah pun melatah dan menunggu kejadian. Tetapi semasa berharap di perjalanan mereka ini jugalah yang kita dapati menghina anggota-anggota keselamatan kita sehingga ke tahap menyebab terajam dan memperbalikkan kereta-kereta tempat kuasa ini. Dan mereka juga digelar dengan panggilan yang jijik dan hina serta memalukan yang mencerminkan satu nilai peradaban dan akhlak yang tidak pernah terfikir oleh kita. Datuk Wira Speaker, justru kerajaan melihat generasi muda lah yang akan mampu mengubah kehidupan fikiran ini setengah golongan di negara ini. Golongan muda perlu melahirkan ide-ide baru yang lebih tuntas serta segar, terpisah daripada politik kepartian. Generasi muda dan belia yang bakal mencorakkan suasana negara ini di masa akan datang. Oleh itu, kerajaan tetap meneruskan usaha memastikan golongan muda dan belia supaya tidak terpengaruh dengan idealism yang akan sentiasa cuba mencetuskan kebencangan untuk merosakkan negara yang telah kita bina selama ini. Ini tidak pula bermakna kerajaan tidak langsung memberi peluang atau ruang kepada mereka untuk berfungsi pembangunan. Berbagai perubahan dilaksanakan melalui banyak program, termasuk program-program seperti I&POI. Namun, menggunakan pendekatan sebagai seorang ayah yang prihatin, sebarang bentuk pendedahan yang hendak dialami oleh generasi muda ini perlu dilakukan secara terpimpin dan secara terpadu dalam acuan yang sesuai dengan identiti bangsa serta negara ini sebagai negara Islam